لله رب العالمين الصلاة والسلام على الرسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله تبدأ بمبان شكور بتهرى الله سبحانه وتعالى الذي بعد كل كلام الله سبحانه وتعالى مجيدًا كتب السحة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته panjang umur, mahir di samping istri, suami dan anak-anak, tak selalu kepada umur masuk ini, masih lagi dan masih majlis-majlis ilmu. Ini merupakan suatu nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Maka caranya adalah mestilah kita ini bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bersyukur ini kena menzahirkan, bukan hanya di mulut sahaja. Kalau dapat rezeki yang lebih, maka disalurkan kepada orang-orang yang lebih berhak. Kalau ada ilmu yang lebih, maka diberitahu kepada menyampaikan ilmu tersebut kepada orang yang memerlukan. Baik. Pada malam ini, tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah saya nak berkongsi sikit dengan tuan-tuan dan puan-puan, iaitu bagaimana kita nak membuat suatu pengiraan faraid bagi kematian yang tidak berlapis. Tidak berlapis maksud macam mana? Anak kata suami meninggal, tinggal isteri, tinggal anak, tinggal ibu, itu je. Kalau yang berlapis, contoh suami meninggal tahun ni, kemudian tahun depan isteri meninggal, tak sempat lagi bahagi harta suami, isteri pula meninggal, itu berlapis lah. Tapi pada malam ini kita hanya fokus kepada kematian yang satu lapis sahaja. Jadi tuan-tuan dan puan-puan adalah dilarang untuk tanya saya soalan tentang kematian kaum kerabat tuan-tuan dan puan-puan. Sebab kalau masuk soalan itu, maka terganggu habis pelajaran orang lain. Tak pergi mula dia cerita, datuk nenek, datuk Palembang semua keluar, tak mau. Jadi, hanyalah berkaitan dengan dua permasalahan yang saya akan tulis di depan ini. Kalau tak banyak sedikit pun tuan-tuan dan puan-puan boleh tahu dan boleh kira, itu pun sudah memadai buat saya. Kenapa saya nak sangat tuan-tuan dan puan tahu? Sebab ilmu ini bukan semua orang tahu. Tuan-puan akan ambil tahu kalau berlaku kematian. Selagi tak mati, tuan-puan tak akan ambil tahu. Jadi sebelum mati, maka ambil tahu dahulu. Andai kata lepas ini berlakunya kematian ahli waris kita yang terdekat, tuan-tuan dan puan-puan mendapat dah gambaran siapa yang akan dapat bahagian harta tersebut. Isteri dia ke, anak angkat dia ke, anak kandung dia ke, anak tiri dia ke. Jadi dalam perkiraan ini, tuan-tuan dan puan-puan boleh mendapat gambaran, rupanya anak lelaki ni bahagiannya begini kalau matinya ayah. Isteri kalau matinya suami, tak ada anak, begini jumlahnya. Okay, baik. Tanpa berlengah masa lagi, saya mulakan. Tuan-tuan dan puan-puan nak tulis pun boleh, tak nak tulis pun boleh, nak ambil gambar pun boleh. Tetapi setiap satu kes saya akan ulang dua kali supaya yang lambat dapat tangkap. Sebab manusia ni tuan-tuan dan puan-puan, kadang-kadang dia belajar sekali saja ulang dia ingat. Ada orang 10 kali, ada orang 5 kali, berbeza-beza. Baik, kita mulakan sekarang. Baik. Bagi kes yang pertama tuan-tuan dan puan-puan iaitu ditulis di sini adalah kes yang pertama, Syahrir bin Saleh meninggal dunia pada 23 hari bulan 4 2020.
Waris yang masih hidup ketika meninggalnya si mati. Siapa si mati? Syahrir bin Saleh. Adalah isteri beliau, iaitu Aminah binti Kadri dan 5 orang anak, iaitu Sulaiman bin Syahrir, Juliana binti Syahrir, Johari bin Syahrir, Suhaimi bin Syahrir dan Zulina binti Syahrir. Jadi kita buat pengiraan di hadapan. Okay. Puan Ajah nampak ke? Pak. Okey. Baru beli. Atuklah. Plastik tak buka. Dia nak kata baru beli ni. Rasmian. Okey. Okey. Ni kucing orang bela. Ha? Kau mahal ke sini? Oh, ni. Oh, okey. Okey, tak apa. Maka kes yang pertama, Syahrir bin Saleh. Maka tuan-puan kena tulis nama penuhnya. Syahrir bin Saleh. Kenapa kena tulis penuh? Sebab pastikan yang di sini nanti bin dan binti ini. Bukan bin Abdullah, bukan binti Abdullah, bukan bin Ihsan. Tak mau. Mesti ni dia. Jadi, matinya pada DOD 23 hari bulan 4, 2020. Tahun lepas mati. Okey. Maka dinyatakan di sini, waris yang masih hidup ketika meninggalnya dia. Waris yang masih hidup ni adalah bermula daripada tarikh ni, ni. Dia mati pukul 3. Siapa yang hidup selepas pukul 3 tadi? Ha, di sini. Jangan dia mati pukul 3 petang, tuan-tuan dan puan pergi ambil orang yang mati pukul 11 tadi sebab dia anak kepada ini. Tidak termasuk. Mestilah orang yang hidup selepas dia ni mati. Bila? Ni, lepas pada tarikh ni. Dia masih hidup. Jadi dikatakan di sini, waris yang masih hidup adalah isteri beliau, iaitu Aminah binti Kadri. Maka, tuan-tuan dan puan tulis di sini, Aminah binti Kadri. Okey, siapa isteri dia? Tak apa, relax dulu. Maka, dia kata lagi, si mati ini meninggalkan 5 orang anak. Siapa dia? Iaitu yang pertama Sulaiman binti Syahrir. Tulis Sulaiman binti Syahrir. Okey, bin. Saja tulis binti nak tengok kelamun ke tidak. Taklah. Okey. Maka yang kedua adalah Johari bin Syahrir. Lelaki dulu. Kalau nak buat perempuan, perempuan dulu. Jangan nak buat lelaki, perempuan, lelaki, perempuan. Nanti nak kira susah. Okay? Maka dia kata yang kedua adalah Johari bin Syahri. Okay. Yang ketiga adalah Suhaimi. Bin Syahri. Tulis nama penuh. Kemudian yang keempat anaknya adalah Juliana binti Syahrir. Dan yang kelima adalah Zurina. Zurina binti Syahrir. Oh, lupa. Saya ada send nota dalam handphone. Ada dah. Dah forward pada semua. Ah, buat dalam group lah. Siapa nak baca? Ah, jadi di situ penting untuk nak tahu yang seterusnya. Ah, send yang tu eh. Okey, baik. Maka step yang pertama kita tulis nama si mati dan tarikh dia mati. Step yang kedua adalah sila tulis ahli waris si mati. Cumanya untuk menulis ahli waris si mati ni, tuan-tuan dan puan kena ada ilmu sedikit. Kenapa? Okey. Adakah adik-beradik si mati boleh mewarisi harta si mati? Tak boleh sebab dia ada anak lelaki.
Walaupun ayahnya tiada, tapi kalaulah anak lelaki tak ada tapi ayahnya ada, ayahnya juga menghalang. Jadi kena tahu siapakah yang menghalang. Mak dia ada, nenek dia ada, atuk dia ada. Kena tengok siapa yang menghalang. Contoh ada ayah dan ada atuk, ayah yang menghalang atuk. Jadi kena tahu siapa yang menghalang. Okey. Maka step yang pertama dah tulis, step kedua dah menyatakan ahli waris yang layak. Maka step yang ketiga, buat garisan di sini. Sila tulis apa kena mengena insan-insan ini dengan si mati. Maka yang pertama iaitu isteri. Yang kedua adalah anak lelaki. Yang ketiga anak lelaki. Yang keempat anak lelaki. Anak perempuan. Anak perempuan. Selesai. Maka kita garis sekali lagi. Jadi seorang isteri, kita nak tahu pula bahagiannya mengikut faraid. Maka isteri ini, ingat molek Puan Hajah, bila mana matinya suami ada anak, maka akan dapat 1/8. Tak kira anak lelaki, anak perempuan, anak tunggal, sama saja asal wujudnya anak kandung. Anak kita dengan dia lah, bukan dengan suami dulu. Kalau suami dulu, kalau kita mati, iyalah. Tapi kalau suami mati, tidak diterima pakai anak dengan suami dulu. Mesti anak hasil daripada ni, dia ni. Kalaulah isteri itu kahwin dengan suami dia, dia tak ada anak, hanya ada anak angkat. Anak angkat tidak dikira, seolah-olah dia tiada anak lah. Maka dia akan dapat banyak sedikit, iaitu 1/4. Orang lelaki yang kahwin ada anak, isteri mati, berapa suami dapat? 1/4. Kalaulah kahwin, isteri mati, tak ada anak dengan isteri tersebut, maka akan dapat banyak sedikit, iaitu 1/2. Jadi kalau suami kena ingat 1/2, 1/4. Isteri 1/4, 1/8. Ingat 4 tu. Ingat tu, dia tak lari lah. Okay, baik. Maka isteri ini mendapat 1/8. Maka anak-anak ini, tuan-tuan dan puan-puan, tuan-puan kena cantumkan. Buat begini, dia adalah asabah. Ain, tulis di situ. Asabah ni maksudnya lebihan. Lebihan daripada siapa? Lebihan daripada setelah tolak ini. Jadi, tak bolehlah kita buat begitu. Kena pergi lagi lah matematik biar sampai ke penghujungnya. Maka garis lagi. Apa yang perlu dibuat tuan-tuan dan puan-puan, bila mana kita garis lagi, yang perlu dibuat adalah 8 tadi letak di atas. Maka kalaulah yang tadi 1/8 tuan-tuan dan puan-puan, betul, maka ini adalah 1, maka 8 tolak 1 untuk anak-anak yang 5 orang ni adalah 7. Betul? Betul eh? Bila mana buat begitu tuan-tuan dan puan-puan, kita dah dapat dah 8 di atas ibu 1 bahagian, anak-anak ini 7 bahagian. Tapi tak boleh dah buat 7 begini. Payah pula kita nak 1, 1, 1, 1. Maka saya katakan kepada tuan-tuan dan puan-puan, lebihan itu anak-anak. Bila lebihan itu anak-anak, anak lelaki dapat 2 bahagian? 2. Anak perempuan dapat 1 bahagian? 1. Maka ini anak lelaki buat 2 di hujung dia, 2 di hujung dia, 2 di hujung dia, 1 di hujung anak perempuan, 1 di hujung anak perempuan. 2 tambah 2, 4. 4 tambah 2, 6. 6 tambah 1, 7. 7 tambah 1, 8. Kalau kita ada anak 3 orang, 2 lelaki, 1 perempuan, tak boleh kata 3 bahagian. Berapa bahagian? 2 lelaki, 1 perempuan, ha, berapa bahagian? 5. Sebab 2, 2, 1. Macam ini 8. 2, 2, 2, 1, 1. Jadi 8 ini nak buat apa? 8 ini sila pergi darab dengan 8 ini. Maka buat sekali lagi, 8 darab 8, 64. Okey, 8 darab 1, 8. 8 darab 7, 50. 56. Bila kita katakan di situ tuan-tuan, tuan-tuan dan puan-puan, 56. Okey. Setuju dengan saya 1/7.
56 bahagi 8. 7 betul? Sebab 8 darab 7, 56. Betul? Satu bahagian berapa? 7. Jadi, anak lelaki berapa bahagian? Ha, tulis 14. Anak lelaki ni 14. Anak lelaki ni 14. Yang ni 7. Yang ni 7. Kemudian tutup terus, iaitu buat di sini 8/64, 14/64, 14/64, 14/64, 7/64, 7/64. Harta si mati berapa? 1 juta. Maka 8 darab 1 juta bahagi 64, itulah jawapan dia. 14 bahagi 1 juta, darab 1 juta bahagi 64, itulah jawapannya. Bam 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 bam, dapat ujung. Ada soalan? Kita ulang sekali lagi. Biasa. Kita ulang . Balik nanti saya bagi homework, sila amanah buat perkiraan ni. Kirakan seolah-olah tuan puan mati. Kemudian tulis ahli waris, anak lelaki, isteri bagai, hantar kat saya. Saya semak. Nanti saya akan bagi tahu. Sebelum nak hantar pada saya, tuan puan kena semak. Tuan puan punya jawapan betul ke tidak, saya akan bagi satu aplikasi yang tuan puan boleh tengok dalam Google. Klik 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 klik, cuba tengok dengan yang kira tadi betul ke tidak. Okey, kita ulang balik. Maka dalam kes ni, tuan-tuan dan puan-puan, Syahri bin Saleh ini meninggal pada 23 bulan 4 2020. Maka dia meninggalkan siapa? Dia meninggalkan Aminah bin Kadri. Siapa? Isteri. Dia meninggalkan Sulaiman bin Syahrir. Siapa? Anak lelaki. Johari bin Syahrir, anak lelaki, anak lelaki, anak perempuan, anak perempuan. Boleh dapat setakat tu? Pergi lagi. Isteri berapa bahagian? 1 per? Kenapa? Kuat sikit. 1 per 8 ramai. Kenapa? Ada anak. Hai, tak ada kena mengena anak lelaki, anak perempuan. Sebab? Ada anak. Kau tak ada anak berapa? Yes, saya nak begitu. Kemudian anak-anak tadi kita katakan apa dalam bahasa Arabnya? Asabah, yakni lebihan. Okey, maka kita ambil 8 ini, letakkan di atas. Maka ini satu bahagian, ini 7. Okey. Ustaz kata tadi, anak lelaki 2 bahagian, anak perempuan 1 bahagian. Maka tengok di sini, letak 2, letak 2, letak 2, letak 1, letak 1, 2, 4, 6, 7, 8. Maka 8 letak di sini. Maka 8 ini pergi darab dengan 8 ini, maka 64. 8 darab 1, 8, 8 darab 7, 56. Maka 1 bahagian 7. Sebab 8 darab 7, 56. Sebab apa 8? Sebab 8 bahagian. 8 darab dengan 7, 8 bahagi 56 adalah 7. 7 itu mewakili 1 bahagian. Maka bila mana 1 bahagian, 7, anak lelaki 2 bahagian. Maka 7 darab 2, 14. 14, 14, 7, 7. Habiskan dia. Maka 8/64, 14/64, 14/64, 14/64, 7/64, 7/64. Harta berapa? 1 juta. Ada orang tanya, 1 juta ni macam mana ustaz? Rumah, gelang kemas akhir, semua sekali cantum. Kau serabut ustaz, nak jual macam mana? Tak payah nak jual. Pergi tanya valuer, berapa harga rumah ayah saya dulu ni? Ayah saya dulu beri 100,500. 150,000. Cuba pergi tanya valuer. Berapa? 1 juta lah ni. Ha, dah, tambah lah. Kemudian, ada pula seorang ahli waris, sayang rumah ni kalau jual. Dah, kalau tak jual nak bagi faraid macam mana?
Eh, aku sayang rumah ni. Okey, tak apa, kau sayang kan? Okey, kau ambil rumah ni, kau bayar bahagian kami semua sekali. Aku mana ada duit? Ha, sayang tak ada nilai, bang. Boleh faham? Harta, saya tak suka istilah sayang. Last kali tinggal. Harta tinggal, tuan-tuan dan puan. Rasa nak beri hadiah pada orang, rasa nak derma pada orang, sila letak terus. Banyak sikit nombor dua, yang penting letak dulu. Sebab itu soal kita punya keimanan kita, tuan-tuan, mesti maksimum. Kenapa? Biar letak dalam keadaan pom begitu, biar orang lain tak nampak. Yang kita yakin, yang aku letak ini pasti akan ada ganjaran di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tak di dunia, di akhirat kelak. Boleh? Harta jangan sayang, eh? Anak sayang. Okey, ada soalan? Tak ada soalan, saya tanya soalan. Boleh faham? Sama abang punya ni situasi? Kalau abang meninggal? Ah, semua lelaki. Isteri seorang. Anak perempuan tak ada, lelaki. Ah, samalah. Jadi kalau lelaki, maka tak adalah 2-1-2-1. Bahagi jelah. Betul. Sebab dia sama dia, kalau 3 lelaki memang tak nak bagi 6 apa ni, ada memang 3. Dia sama rata dah 3 orang tu. Boleh? Ada soalan? Isteri kalau ada anak. Yes, sebab syarat dia mesti ada anak. Tak kira lelaki perempuan. Dia tak ada istilah ada anak lelaki 1/4. Ada anak saja, istilah dia anak. Tak kira lelaki, tak kira perempuan. Pontan pun termasuk sekali, tuan-tuan. Mesti 1/8. Nah, kalau isteri-isteri, maka isteri-isteri tadi 1/8 ni bahagilah orang tu. Hmm. Boleh? Ha. Ada soalan Puan Hajar? Ha, apa? Eh, ada soalan? Nak tanya apa? Tak ada? Boleh saya padam pergi pada situasi kedua? Boleh, eh? Saya padam, eh? Ha? Apa? Oh, tak nampak, kena duduk sini sikit. Wajib ke kita ikut faraid ni? Wajib. Habis tu ustaz, kalau saya bincang nak bagi sama rata, itu terpulang. Yang pastinya mesti mestilah setuju semua orang. Cuba yang saya nak petikkan di sini, persetujuan itu tuan-tuan nilai kat mana? Persetujuan yang kata ahli waris tadi setuju, nilai di mana? Ramai yang saya jumpa bohong. Contoh, telefon saya. Assalamualaikum ustaz, kenapa? Oh, semalam saya pergi dah pejabat tanah. Kami semua setuju beri tanah ini kepada anak adik perempuan kami. Tapi ustaz, bila saya balik rumah, saya fikir-fikir balik, kenapa pula nak bagi kat dia? Ah, tengok. Patutnya pergi setuju depan pejabat tanah, buat apa? Tuan-tuan tahu kenapa? Ilmu tak ada. Tuan-tuan dan puan, ingat nak memahami benda ini, konsepnya bukan senang, tuan-tuan dan puan-puan. Contohnya saya buat sebelum ini, betul? Yang saya katakan pada tuan-tuan dan puan-puan, saya tak setuju nak bagi sama rata. Siapa ahli waris yang memarahi saya, maka orang itu imannya belum sempurna. Sebab ini adalah soal hak. Lepas itu saya kata persetujuan ini kena betul-betul detail. Guru saya berpesan pada saya dan saya pesan pada tuan-tuan dan puan. Dia kata begini, almarhum dah meninggal. Dia kata begini, seeloknya kalau nak bahagi sama rata adalah beri dulu bahagian masing-masing. Makna kata buat peta macam ni, buat perkiraan macam ni, supaya ahli waris lain tahu bahagian sepatutnya mereka dapat berapa. Contoh, seorang RM500,000, maka ambil RM500,000, letak atas peha dia, letak atas peha dia. Ni perempuan kan, RM250,000 sebab separuh pada yang ni. Lepas tu bersurai majlis tersebut. Maka yang dapat RM500,000 tadi ni, RM500,000 yang saya kata tadi ni, yang lelaki dapat lebih tadi, maka dia, kalau dia nak bagi sama rata, maka dia panggil mana adik perempuan dia, nak ambil kurang sikit. Ah, itu boleh. Sebab
banyak yang berlaku bersetuju hanya di sini tetapi bukan di sini. Kenapa? Sebab tidak diterangkan isu ini. Tidak diterangkan sepatutnya dia dapat berapa. Tuan-puan setuju dengan saya? Tuan-puan tak nampak lagi, sikit hari nampak. Lepas tu tuan-puan akan terkenang-kenang wajah saya. Apa yang saya katakan ini? Tak betul, saya cakap benda betul. Sebab soal ikhlas, soal setuju bukan senang. Kadang-kadang abang sulung bercakap setuju. Kenapa setuju? Sebab malu dengan abang sulung. Kenapa hari tu tak ada bantah? Yelah, nanti aku kata nanti yang tu kata aku ni tamak harta pula. Ha. Tuan-puan setuju tak dengan saya? Ambil, beri dulu bahagian masing-masing. Kemudian bersurai majlis tersebut. Lepas pada itu, bila dah ada di tangannya, dia nak bagi terpulang pada dia. Sebab sudah ada di tangan. Manusia selagi mana tidak ada di tangannya, maka waktu itu boleh jadi macam-macam. Kalau aku kaya, aku akan naikkan surau ini 3 tingkat. Cuba bagi dia kaya. Boleh? Ramai dah saya jumpa. Masuk yang tengah berceramah. Yalah, kita manusia. Tuan-tuan tak nak kata saya maksud. Betul tak? Saya, Allah Ta'ala tak uji lagi. Cuba Allah Ta'ala uji pendapatan saya RM50,000 sebulan. Abang ni WhatsApp saya, "Ustaz, boleh ceramah malam ni?" Ha. Tengok muka saya pun tak percaya masing-masing. Setakat ni okey lagi lah. Kita manusia, tuan-tuan dan puan-puan kan? Okay, baik. Soalan yang kedua. Nurdila binti Said meninggal dunia pada 3 hari bulan 6 2020. Maka tulis nama penuhnya, iaitu Nurdila binti Said. Meninggal bila? Iaitu DOD 3 hari bulan 6 2020. Okey. Waris yang masih hidup ketika meninggalnya si mati ni, meninggalnya dia ini adalah ibunya. Ha, ada ibu. Siapa? Iaitu Hasliza binti Hasan. Maka tulis Hasliza binti Hasan. Okey. Kemudian dia tulis di sini, iaitu yang kedua adalah suami beliau, iaitu Zakwan bin Zain. Maka tulis Zakwan bin Zain. Kemudian ditulis sini, dia meninggalkan 6 orang anak. Hasil perkongsian dengan siapa? Dengan Zakwan. Maka mestilah anak-anak itu namanya bin Zakwan dan binti Zakwan. Iaitu yang pertama adalah Muhammad Arif. Kita tulis Arif je lah, eh. Arif bin Zakwan. Kemudian ditulis sini adalah Syarif bin Zakwan. Syarif bin Zakwan. Kemudian ditulis di sini adalah Syamsina binti Zakwan. Syamsinar binti Zakwan. Kemudian di sini adalah Rohaya binti Zakwan. Rohaya binti Zakwan. Kemudian Rosidah binti Zakwan. Cukuplah 6 anak. 1, 2, 3, 4, 5. Seorang lagi, Hasniah binti Zakwan. Niah binti Zakwan. Okey. Kita dah habis dah step pertama, step kedua, step ketiga apa? Lupa dah, eh. Tulis apa kat sebelah ni? Pembahagian apa? Status dia dengan si mati. Hubungannya. Yang pertama adalah, kita dah baca tadi, ibu dia. Maka tulis ibu. Kemudian suami. Kemudian anak lelaki. Anak lelaki. Anak perempuan. Anak perempuan. Anak perempuan. Anak perempuan. Garis lagi. Okey. Si ibu akan dapat berapa? 1/6. Ibu kepada si mati. Siapa si mati? Nurdila. Suami akan dapat berapa? Dah ajar dah tadi?
Ada anak? Satu per? Satu per lapan apa tu perempuan? Haa, pandai. Dia kena marah agak ni. Anak lelaki dan anak perempuan apa semua ni, kita dah sembang tadi apa? Dua apa? Asabah. Okay. Maka bila mana dalam keadaan ini garis lagi, betul? Bila mana garis lagi, tuan-puan tak bolehlah nak terus kepada macam tadi 6 di atas. Tak boleh, kena cari dulu. Apa benda yang boleh masuk dengan nombor di sini 6 dan 4? Apa dia boleh di situ? Ha? Eh tak boleh, 4 macam mana? 4 di sini macam mana 6 masuk dengan 4? Berapa? Ha, mesti cikgu matematik ni. 12. 6 darab 2, 4 darab 3, 12 tolak 2, 10 tolak 3, 7, 7 di sini. Betul? Jadi apa yang perlu dibuat nombor 2 adalah letakkan di sini. Anak lelaki 2 bahagian, 2 bahagian, 1, 1, 1, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8. 8 darab 12, 8 darab 12, 96. 8 ni 8. Ha, 8 darab 2, 8 darab 3, 24. Jadi balance berapa agak? 8 darab 7. Sama macam tadi, 50. 56. Bila 56 kita dah faham satu bahagian berapa? Tadi kita sembang 7, betul. Jadi dua bahagian ini maka 14. 14 7 7 7 1 2 3 4 5 7. Itu dia. Maka tuan-tuan pun sudahilah dia di hujung ini adalah 16/96, 24/96, 14/96, 14/96, 7/ tak boleh kecil dah sebab 7 dah kat sini. 96, 7/96, 7/96. Itu dia. Boleh nampak. Ah, apa puan ajar soalan? Boleh nampak? Ada soalan? Ada soalan tuan-tuan dan puan-puan? Ada? Inilah kedudukannya. Kedudukannya ibu, kedudukannya suami. Okey, cuba tengok siapa paling banyak di sini. Suami. Nombor 2 banyak. Nombor 3 banyak. Nombor 4 tu. Jadi jangan duk ingat anak lelaki akan dapat banyak lebih daripada tak. Sebab dia anak lelaki ramai sini. Kalau anak lelaki seorang, banyaklah. Betul. Jadi kedudukannya begitu. Suami ini mestilah dalam perkahwinan dengan dia. Jangan pula bekas suami tak termasuk, bekas isteri tak termasuk. Siapa yang ada pertalian? Kalau dia bercerai dengan isteri, dia bercerai dengan isteri, anak tak bercerai, anak masuk, isteri tak termasuk. Kena beza di situ. Jadi kenapa? Tak lah, sebab dia bukan isteri kita. Kita dah bercerai dengan dia. Kita bercerai dengan dia tahun depan kita meninggal, maka dia tidak termasuk. Dia bekas isteri. Atas perceraian boleh. Atas perceraian dia tiga keadaan, iaitu mati, bercerai, poligami. Boleh filekan. Ini adalah stage yang nombor 5. Stage nombor 1 bila mana mati apa? Tanam dalam kubur. Apa-apa yang berkaitan dengan dia, van, kafan, mandi jenazah, semua sekali yang wajib sahaja. Nombor 2, hutang. Piutang si mati. Nombor 3, apa? Harta pencarian. Nombor 4, wasiat yang dibuat oleh si mati. Nombor 5 baru ini. Jangan mati nak ini dulu, sabar.
Tengok dulu satu persatu. Maka dah ke bumi. Betul. Hutang settle. Tanya dulu mak. Mak ayah meninggal ni. Mak dengan ayah masa hidup dulu. Mak ada beli itu, beli ini, beli itu, beli. Bukan mak beli tapi ayah yang beli. Mak nak tak harta sepencarian daripada harta-harta ini. Mak kata nak berapa? Mak nak separuh. Adik-adik setuju? Yang lain setuju? Bagi separuh kat dia. Contoh. RM100,000. Maka RM50,000 mak punya. Eh mana boleh separuh? Tak boleh. Begitu kami dapat sikit. Tak ada mak nak separuh juga. Pergi mahkamah. Mahkamah yang tetapkan. Jadi kena akurlah. Pulanglah pada mahkamah punya keputusan. Dan mak pun kena buktikanlah apa sumbangan dia kepada harta-harta tersebut. Okay. Kemudian mak dapat RM50,000. Maka balance harta tak balance harta pusaka suami tadi ada berapa? RM50,000 sebab ada RM100,000 contoh kan? Maka RM50,000 tadi tengok pula ada tak suami ni buat wasiat kepada siapa-siapa? Tak ada. Okey, buang. Maka pergi pada faraid. Maka mak akan dapat pula. Yes. Harta sepencarian pun dapat. Faraid pun dapat. Banyak Puan Hajar? Yes. Dah boleh bercucuk tanam di tanah suami sekarang. Itu dia. Sebab ada yang berlaku kan? Bila suami meninggal, anak dapat lebih daripada mak, maka nak ataupun tidak rumah terpaksa jual. Eh, mak nak duduk rumah ni. Betul, mak nak duduk tapi di rumah kami. Sebab salah satu di antara bahagian daripada rumah ini adalah hasta kami. Habis tu mak nak duduk mana? Terpulang pada mak, mak nak duduk mana? Ha, sudah, nak kata apa? Tu dapat anak yang begitulah. Dapat anak yang cerdik. Tak apa mak, rumah ni kita jual, mak duduk rumah lain, kami sponsor mak. Okay. Tapi tuan-tuan kena bahagi rumah tersebut. Tuan-tuan jangan biar begitu saja. Sebab kadang-kadang nama ayah. Mak meninggal 10 tahun lagi. Tak tengok sebelum mak meninggal, anak meninggal. Sudah jadi dua lapis. Kan banyak berlaku, betul? Tak apa sini yang harta nama tok dia lagi. Tak settle lagi. Ha. Kenapa tak settle? Payahlah ustaz. Kami adik-beradik biarlah pandai-pandailah anak saya nanti. Kita dengan adik-beradik tak selesai. Nak suruh anak kita balah dengan pak saudara dia lagi. Tak selesai. Sebab itu harta ini perlu clear. Meninggal hari ini, maka bersegeralah untuk uruskan dia. Sebab itu saya, tuan-tuan dan puan-puan, rumah saya, nama saya dengan isteri saya. Saya ada account saving. Iaitu saving account ada anak, anak dua orang, isteri saya. Setiap bulan, duit saya, duit saya. Saya nak simpan, saya pergi pada account masing-masing. Andai kata saya meninggal, maka nak bagi ni account ni saja. Yang masing-masing yang aku duk masuk setiap bulan, tu korang punya. Tapi setengah orang, eh tak boleh ustaz sebab biar duduk dalam akaun saya mudah, budak-budak ni bukan boleh harap. Bila mana meninggal, siapa dia nak proofkan bahawasanya, eh dalam suami punya akaun tu ada duit saya, siapa nak proof? Tuan-tuan nak cakap pada ahli waris yang lain, ada duit ibu dalam tu, anak nak percaya. Maybe anak percaya, menantu belum tentu percaya. Maka dia kata, disebabkan duit ini atas nama suami, maka ni harta ayah kami. Maka kenaklah dibahagi faraid keseluruhannya. Apa pula bahagi separuh? Susahlah. Nampak tak saya punya ni saya punya perbincangan. Boleh? Boleh berubah mulai besok? Okay, pergi bank esok. Sebab banyak berlaku begitu. Lepas tu, lepas ada yang baru ni, tuan-tuan dan puan. Ini lagi satu pelik punya kes. Saya pun tak faham apa nak jadi, tuan-tuan dan puan-puan. Saya begini, ustaz. Saya ni, rumah tanah saya ni, rumah saya ni, seruhan yang ada ni. Saya kalau boleh, anda kata saya mati, ustaz. Saya tak nak anak-anak saya jual harta ni. Hey, tuan-tuan dan puan-puan, mati saja kita. Tanah bukan lagi milik kita. Kenapa tak nak jual? Yalah, biarlah anak-anak boleh berkumpul sini. Tak ada. Tak ada istilah boleh berkumpul, tuan-tuan. Ceritanya adalah mati sahaja kita, keseluruhan harta yang kita tinggalkan adalah milik ini dia. Sejuta-sejuta lah, tuan-tuan dan puan-puan. Kita tak ada bawa dalam kubur selit kot ni, geran tanah tak ada. Ha, nak suruh faham betul. Harta kita ni sampai mana? Sampai mana? Ni selagi mana celik. Pejam saja babai tak ada dah, tuan-tuan dan puan-puan. Habis tu tuan-tuan dan puan nak cari harta penat ke tak penat? Penat kan? Kan? Penat kan? Betul? Setiap bulan asing kot ni kan? Setiap bulan begini kan?
Kalau rasa mencari harta itu penat, pastikan harta itu boleh membantu tuan-tuan dan puan-puan kelak sesuai dengan kepenatan itu. Ramai orang tak nampak. Bila tak nampak susahlah. Boleh? Saya hanya bagi tahulah sebab duit saya tak apa nak banyak ni tuan-tuan dan puan-puan. KWSP, iSinar lah apa benda yang keluar. Pastikan berbaloi. Ini sampai pening kepala. Ustaz, saya ada anak 5, rumah baru ada 3. Dah beli lagi 2, nak beli mana tua dah? Kenapa boleh sampai tahap begitu? Sebab nak fikir nak bagi seorang satu. Hei, tuan-tuan dan puan-puan, anak boleh besar sampai hari ni, boleh ada gaji tetap dan sebagainya, cukuplah tu. Dah tuan-tuan dan puan-puan beli rumah di sini, bukan mak ayah beri seorang 100 ribu, boleh beli sini ada. Weh, Mat, kau nak beli rumah kan? Nak ambil 100 ribu pergi beli rumah ni. Ada? Dah. Jadi, biar berbaloi dengan usaha yang kita buat. Masuk dah isyap? Belum? Ha. Ada soalan setakat itu? Sila Puan Hajar. Harta sepencarian? Siapa yang meninggal? Isteri dia meninggal. Ada rujuk tak? Ha, tak rujuk maka habislah, begitu je lah. Yang tak ada lah sebab itu dia jadi bekas suami. Yes, kecuali kalau dia rujuk. Okay, saya tanya Puan Hajar eh. Dia bercerai hari ni. Besok habis iddah. Esok. Hari ni suami dia mati. Nak pakai iddah mati ke nak pakai iddah cerai? Iddah mati 4 bulan 10 hari. Iddah cerai? Ha? 3 kali suci lah. Itu bagi yang belum menopause. Yang menopause 3 bulan. Beza. Kemudian Puan Hajar kena tengok itu talak apa. Talak raja'i ke talak ba'in? Talak raja'i yang boleh dirujuk. Contoh talak 1, talak 2. Talak ba'in, talak 3. Fasah, apa lagi? Khulu' yang tiada rujuk. Jadi kalaulah ia adalah talak raja'i yang boleh dirujuk, maka tambah lagi 4 bulan 10 hari. Tapi kalau dia adalah talak ba'in, maka habiskan setakat besok sahaja. Oh, kalau begitu panjanglah ustaz, kena tambah 4 bulan 10 hari. Dah siapa suruh dia mati hari tu? Ha, jadi sebagai bekas je lah. Kecuali kalau ada rujuk. Ada rujuk je layak lah. Boleh Puan? Okay, soalan lain? Bagus soalan tu. Ada Tuan Haji? Ya. Yeah. Tapi harta ada. Kita nak letakkan nama anak-anak semua. Tapi dengan syarat. Biasa dah tu. Takut anak jual. Contoh rumah tu kita sewa kan. Dah tukar nama atas nama anak. Buat perjanjian dengan anak-anak. Segala sewa yang mati. Tapi nama anak. Ha, nama anak. Kita beri pada anak. Kemudian kita letakkan syarat pada anak, hasil kena beri pada ibu. Okey, beginilah Puan Hajar ada Mercedes, bagi kat saya dengan syarat ustaz boleh ambil kunci dia tapi tak boleh bawa. Nah, begitulah. Jadi tidak bolehlah sebab dah berikan hak kepadanya, maka terpulanglah pada dia, dia nak buat apa. Paling cantik jangan beri. Sebab telah ada satu perasaan yang tidak yakin di situ. Macam hari itu di Facebook ada orang tanya, ustaz, saya pernah cerita kot, tahulah pernah ke tak, saya ulang sekali. Saya ada isteri, saya baik sangat dengan saya. Dia tidak bekerja.
maka saya nak berikan rumah dan kereta kepadanya. Saya kata alhamdulillah, baguslah, moga murah rezeki abang, tanda kasih sayang. Eh, yang video terbaru menitih air mata saya tengok, yang mati dalam yang banjir di Johor, dia sepak cermin, dia tenang, isteri dia keluar, dia mati. Puh. Abang, kalau abang, abang sepak apa tu? Sepak kereta dulu. Nah, mati suami. Nah, suami walaupun tak bercakap I love you setiap hari, tapi itu boleh kot sebagai bukti cinta kan. So no, dapat suami kita. Cuba bakar rumah malam ni, tengok dia sepak siapa dulu. Okay. Jadi, maka dia nak beri kereta dan rumah kepada isterinya. Maka saya kata kepadanya, baguslah abang nak buat. Tapi ustaz, ada tapi di hujung. Andai katalah kalau saya mati dulu, maka seronoklah suami baru dia dapat kereta dengan rumah baru pula. Ha, jadi dia buat andaian begitu. Jadi jangan buat andaian begitu. Ha. Kalau tak nak beri, jangan beri terus. Kalau nak beri, beri. Boleh? Kalau ada perasaan yang begitu rupa pada saya, tak payah beri, tunggu ini. Baik tu Allah Subhanahu Wa Taala buat ini. Sebab dia tahu dah manusia bagaimana. Boleh? Boleh bang? Jadi, abang ada rumah satu, dua? Tiga. Anak? Empat. Satu lelaki, dua perempuan. Meninggalnya abang nanti, maka rumah ketiga-tiga itu dibahagikan pada isteri, anak dua, tiga orang. Itu je. Maka bahagian dia lebih kurang beginilah. Tu pulanglah pada mereka. Kalau abang nak buat, aku beri pada engkau anak-anak, oi, aku buat perjanjian, anda kata aku mati, sewa bulan kena beri pada ibu. Tak boleh. Sebab telah menjadi milik anak. Terpulang pada anak nak beri ataupun tidak. Sebagai contoh, kita tak mati lagi, nanti faraid bagi sama rata. Tak boleh, dilarang. Kerana faraid belum timbul. Faraid timbul bila? Yes, wujudnya mati. Kalau ada mati, baru ada faraid. Faraid ini pun bukan yang ni bercerita. Ni. Sebab apa? Sebab bukan lagi harta dia. Harta yang ni. Ha. Sebab itu, tuan-tuan dan puan-puan, kalau ada rumah, kita ambil takaful kan? Anda kata meninggal, maka tutuplah hutang tersebut. Kalau kereta pun begitu. Kereta dia ada, apa benda? Takaful tu? Life, benda dah. Ha, anda kata cacat kekal ataupun meninggal, maka tiada hutang kereta dan motor tersebut. Ambil tak? Ambil? Ha, kena ambil lah. Dia bayar sekali je. Ha, jadi berapa ratus saya tengok, kalau mahal sangat beribu gitulah, tapi tak ada lah sampai 10,000, lebih kuat pun 1,000 lebih gitu ya kot rasanya. Maka dengan bayaran tadi. Ha, betul, boleh. Ha, jadi buatlah. Jadi mana-mana yang dah habis bayar kereta, bayar motor, jual motor, beli yang baru pula, buat loan lagi. Sebab kalau dah habis, dia tak ada benda tu. Rugi. Bebek jual kereta, dapat cash simpan, buat loan lain. Ambil takaful tadi. Sebab tuan-tuan puan tak tahu nak mati bila. Untung-untung, macam hari tu, macam ada di Facebook, si mati ni dia share oleh juru jual. Si mati ni membeli Wildfire harga RM300,000. Okay. Kemudian pakai 4 bulan mati. Bukan mati dengan Wildfire tu, mati dengan benda lain. Maka Wildfire tadi, siapa kena bayar? Ha? Ahli waris lah kalau siapa yang nak. Okay, tak nak, kami tak nak, mahal kereta ni. Maaf, ambil harta dia, tolak dulu Wildfire tadi. Ha, kalau Wildfire RM300,000, duit ada RM500,000, tak pasal-pasal RM200,000 kena bahagi. RM300,000 melayang, patutnya RM500,000 boleh bahagi. Jadi ambil insurans, ambil takaful tadi lah. Saya tak ingat takaful apa nama dia. Itu ada Maybank je beritahu saya. Ha, tu adalah etika, adalah bank-bank je macam-macam. Jadi ambil lah takaful tu. Jadi elakkan memakai, kita ada kenderaan yang dah habis hutang. Buat hutang baru. Okay, sekadar itu saja. Ya, sila Tuan Haji. Benar Tuan Haji. Kena jual lah. Kalau ada yang ahli waris yang nak, maka dia kena bayarlah bahagian yang orang lain. Contoh ada rumah sebiji, ahli waris ada empat, jadi kena bahagi pada empat orang ni.
tapi kita tak nak jual. Siapa tak nak jual di antara empat-empat? Ada dua orang. Okey, dua orang kau bah, kau ambil bahagian kau, patut, makna kata rumah harga RM400,000, ada empat orang, RM200,000 sebagai contoh, seorang seorang RM100,000 sebab anggaran. Maka RM200,000 tadi bahagian dua orang tu, maka RM200,000 tadi bahagilah dua orang tadi, bayar pada RM100,000 seorang. Ah, kena jual juga kan? Tak jual, siapa yang nak bayar? Contoh 1, 2, 3, 4, kita 4 orang ni, abang seorang tak nak jual, saya nak bahagian saya, dia nak bahagian dia. Ah, abang nak bayar macam mana? Ah, ikut abang lah, abang nak buat refinance ke, abang nak buat personal loan ke, yang penting saya nak bahagian saya. Ha, ikutlah loan adik-beradik ke apa, tapi benda tu ke, perlu bagi. Tapi kalau lah loan dengan adik-beradik, aku bayarkan kau pada bulan-bulan, masalah juga, tak habis bayar, saya pula mati. Ha, macam mana nak pergi? Pening tak? Pening tak? Dia macam kiri kanan tak kena, betul tak? Ha, jangan main benda ni. Bila main kiri kanan tak kena, tuan-tuan kena ingat dalam bab harta ini, dia akan jadi dosa yang bertingkat-tingkat. Contoh, saya meninggal, isteri dengan anak-anak tadi tak bahagi harta saya, betul? Maka isteri saya pula meninggal. Isteri saya meninggal, ada tak ahli waris dia? Mak ayah dia, betul? Mak ayah dan anak-anak saya yang tadi lah, yang awal tadi. Maka bila jadi begitu, mak ayah dia ada tak harta pada tanah saya tadi? Yes. Anak saya gunakan harta itu tanpa minta izin daripada mak, nenek dan tok dia. Boleh ke tidak? Oh, tak apa, buat nenek mesti setuju. Ha, kau gunalah alasan tu. Kita tak tahu. Itu saya kata dia akan jadi yang bertingkat-tingkat. Sebab tadilah tanpa izin. Lepas tu buat ideologi sendiri. Banyak berlaku hari ni. Contoh, kita ada tanah rumah. Sebelah tu tak tahu siapa pemunya. Kita pun pergi bantai, pergi apa, tanam ubi kledek lah, apa benda, buat bawa-bawa-bawa, ambil pergi jual pula. Ambil pun dalam poket, banyak hasil ni, seronok ni. Lepas 10 tahun, mari owner, ni tanah saya ni, oops, minta maaf ya, saya dah ambil dah hasil ni 10 tahun dulu. Eh, bayar balik. Ha, nak jawab macam mana? Eh, tak, eh, sampai hati awak kan? Tak dah. Tak ada dah istilah tu. Nah, itulah gambaran dia. Jadi yang saya duk bercerita daripada lepas maghrib tadi sampai sekarang, tuan-tuan nampak tak kepentingan dia? Tuan-tuan nampak apa? Ha? Perancangan kena mula hari ni. Perancangan tuan-tuan dan puan-puan kena mula hari ni. Tuan-tuan dan puan-puan bukan muda lagi, tua dah saya tengok. Sungguh, saya dengan tuan-tuan dan puan-puan, saya, tuan-tuan akan mati dulu, saya lambat lagi. Saya tahun 2021 ni baru 35. Ni dah berapa dah umur ni? Ha. Tu je baju hitam barangkali bawah pada saya. Ha, teman kena fikir lah benda ni. Memanglah kita tahu mati bila dah, kita kata dari segi logik akal, yang tua lah mati dulu. Ha, tapi benda ni kena fikir lah. Betul tuan-tuan umpan, tiap-tiap hari dengar kuliah agama dan sebagainya, isu akidah, isu tauhid, saya selalu tengok yang suruh anda, selalu komen kan, saya tengok benda itu. Tapi tuan-tuan umpan, ini pun penting. Tuan-tuan jangan buat pasal dengan benda ini. Sia-sia tuan-tuan dan puan istiqamah datang ke surau ini kalau benda ini tidak diikut. Kenapa? Sebab menzalimi orang lain. Sebab apa? Ambil bahagian orang lain. Tak pernah dengar kes yang pakai serban, yang pakai kopiah, makan duit ni 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 ni. Sebab kita manusia, kita bukan maksum. Jadi kena berhati-hatilah dalam bab ni. Datang ke masjid, datang ke surau, bagus. Dah bukan nak cakap tuan-tuan umpan jahat, nak beri gambaran yang tuan-tuan lihat di luar sana. Sebab benda ni perlu belajar. Ni pihak surau hari ni 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 panggil tuan-tuan umpan, ada minta seorang collect RM10 mai nak dengar ceramah ni. Benda ni penting ni, ada? Tak ada.
Jadi bila benda free, bila masjid dan surau buat, kena ambil lah kan. Kadang-kadang benda ni, tuan-tuan dan puan-puan, saya letih nak menjawab. Letih nak menjawab apa? Rasa macam, kenapa dulu tak buat begini? Oh, mana saya tahu ustaz, takkan tuan-tuan nak bagi alasan tu. Semana saya tahu dah selama mana hidup 55 tahun, 45 tahun, takkan tak cari benda ni, sibuk buat apa? Kaya, tak kaya pun aku tengok. Sibuk buat apa? Sama mana hidup tuan-tuan dan puan-puan. Biar berlalunya umur, biar meningkatnya umur, meningkatnya ilmu. Ilmu mesti menyeluruh. Jangan duduk fokus. Ya, betul lah saya kata, tak ada lah kata, tak bagus. Cumanya biar menyeluruh. Ini pun faham, itu pun faham. Bangun malam, ilmu apa ada? Ha, ilmu solat, tahajud, iman. Nah, kan kita belajar. Okey. Celik saja nak mulakan rezeki, ah cari pula yang ni. Ni ASB dividen baru keluar ni kan. Ha, ni sekali ni. Boleh. Sila. Kalau rumah tu nama bersama tak masuk projek. Ah, walaupun nama bersama, tengok nama bersama itu dia separuh-separuh. Maka kalau yang ni mati, bahagian saja dia saja yang difaraidkan. Yang ni tak difaraidlah. Contoh, oh saya tak nak jual rumah ni sebab kami nama bersama, sebab separuh-separuh. Sebab bila mati, takaful akan tutup yang ni saja, yang ni tak tutup. Dan saya nak bayar macam mana yang separuh lagi ni? Jual. Tapi bahagi separuh ni kena alih lah sebab hanya bahagi di sini saja. RM80,000 40-40. Yes. Ha. Bagi RM40,000 tu ada pula lah bahagian dia sebab barangkali dia isteri kan. Nampak barangkali dia dapat RM50,000 semua sekali dia lah. Benar. Sebab ada bahagian si mati dalam harta tersebut. Sebab itu saya katakan tadi, jangan duk pakai-pakai nama orang. Abang letak dulu eh dari akaun sayang ni. Tak akaun sendiri ya. Saya buat loan kereta tuan-tuan dan puan, saya pakai nama saya, saya tak buat nama isteri saya. Ha. Tapi saya muskil di sini adalah kalau KWSP, orang lelaki, suami akan letak penama perempuan, betul? Isteri dia kan? Tapi kalau isteri letak penama anak-anak, aku pun tak faham kenapa. Ha? Tak, selalu yang datang, bila mana dia mohon sijil faraid, penama mesti kalau lelaki mati ni. Tapi kalau penama dia, dia yang mati anak-anak. Tak boleh begitu, kepercayaan mesti sama. Tadi peristiwa tendang ni tingkap cermin kereta. Itu contoh. Takut suami kahwin lain. Tak boleh begitu, kena mencintai sepenuhnya lah. Betul tak? Tapi nak buat pun buat lah kan. Sebab tu saya tak percaya mana orang perempuan ni. Okey, sekadar itu saja tuan-tuan dan puan-puan. Kita berjumpa lagi di lain waktu lain ketika. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.